sudah membaca silabusnya, saya yakin adik-adik sudah punya gambaran kira-kira nanti di kuliah ini akan belajar apa saja ya. Nah, dalam pendahuluan ini nanti akan saya berikan secara garis besar tujuan perkuliahan kita ini akan membahas tentang apa saja dan apa yang akan kita peroleh ya. Baiklah adik-adik, kita melihat dari Panduan dulu dari silabus. ya. Jadi di dalam elektronika kontrol prasyaratnya adalah anda sudah lulus elektronika ya. Jadi insya Allah kalau ikut ini pasti sudah lulus ya, entah dapat A atau B atau yang lain ya. Tapi saya yakin anda semua uh, sudah lulus sehingga ketika nanti kita membahas uh, topik ini saya rasa tidak akan ter, uh, ada kendala. Nah tujuan pembelajarannya adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menyebutkan komponen elektronik analog ya, untuk penyusun sistem kontrol open loop dan closed loop. Terus yang kedua mampu menjelaskan karakteristik komponen elektronik analog sebagai penyusun sistem open loop dan closed loop. Ya. Jadi ini... Kalau boleh saya katakan, elektronika kontrol ini akumulasi ya, atau pertemuan dari mata kuliah sistem kontrol, ya dasarnya kontrol yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya dan elektronika. Ya. Nah, untuk pokok pembahasannya nanti kita membahas tentang saklar elektronik, ya mulai dari UJT, SCR, triak dan sebagainya, ada banyak komponen yang digunakan untuk switching. Terus relay opm, sinkro, timer, stepping motor termasuk motor penggerak DC maupun AC yang juga sudah pernah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya. Lalu ada juga topik tentang transducer ya. Dan juga termasuk di sini nanti adanya sensor-sensor ya yang biasanya digunakan untuk feedback. Lalu ada final converting device, takometer, aplikasi perancangan sistem dan terakhir ya nanti ada aplikasi dan perancangan sistem dalam industri. Untuk daftar pustaka ini ada beberapa yang disebutkan di silabus ini. Nah, di elektronika karena ini sebagai prasyarat ya kita mengingat kembali dulu kita pernah mempelajari tentang uh, diode terus diode zener diode daya karakter LED fotodiode terus juga ada transistor juga sudah pernah dibahas ya baik yang NPN maupun PNP lalu FET ya untuk FET ada GFET, mosfet ataupun EMOSFET. Terus juga untuk yang daya besar dan tegangan AC itu kita juga pernah belajar tentang SCR, triak dan JT. Termasuk OPM ya. Dulu juga pernah kita pelajari. Nanti di mata kuliah ini juga akan kita pelajari namun tidak lagi pengenalan dan karakteristik tapi lebih kepada aplikasi. Jadi dengan Misalkan opm difungsikan sebagai pembanding. Ya, dulu pernah kita pelajari mengapa opm bisa memberikan keluaran ketika input inverting maupun inverting, non invertingnya diberikan masukan tertentu, terus bagaimana respon outputnya. Nah di sini nanti akan kita pelajari penggunanya. Dan yang tidak kalah penting ya. Nah, setelah kita memahami semua itu nanti diharapkan mampu memilih komponen yang paling hemat energi. Itu dulu yang kita pelajari. Oke. Nah kalau kita ambil garis besar ya dari tujuan tadi berarti kita diharapkan bisa menyebutkan ya. maupun memilih komponen ya untuk sistem kontrol open loop dan closed loop seperti itu. Nah, untuk komponen materi nanti akan kita bahas bersama penjelasan tentang komponen-komponen yang digunakan di dalam sistem kontrol industri. Karena harapannya kita nanti bisa merancang dan mendesain kontrol sistem di industri. Adapun materi penunjangnya ya nanti ada contoh rangkaian dan analisisnya kita uh, cari di internet dan ibu e terus simulasi dengan multisim ya karena uh, kita tidak memungkinkan untuk uh, bertemu ya biasanya kalau mata kuliah ini saya mengajak mahasiswa ke lab jadi biasanya kita tunjukkan kita tunjukkan Komponennya terus kita uji bareng, bagaimana karakteristiknya sehingga mahasiswa bisa lebih tahu bagaimana cara kerja dan penggunanya. Namun, karena tidak memungkinkan, kita bisa ganti dengan uh, simulator, ya, dengan simulator nanti masing-masing komputer Anda bisa kita install, misalkan dengan multisim atau IDE dan lain sebagainya. Dan ada kalanya bila memungkinkan nanti uh, mahasiswa juga diharapkan bisa membuat rancang bangun hardware dan membuat sebuah analisis. Gitu. Untuk penilaian Tentunya ada nilai dari tugas, dari kuis, dan dari tugas akhir. Sebelum ke sini, saya mau melompat dulu langsung ke rencana materi dulu ya. Jadi kita insya Allah akan ada 16 pertemuan di mana yang pertama pendahuluan, terus switching transistor, lanjut dengan transistor, dan seterusnya, ya. Ini adalah komponen-komponen yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Nanti di pertemuan 8 itu ada kuis. Terus untuk pertemuan berikutnya, pertemuan 9 kita membahas tentang motor, baik motor AC, motor DC maupun motor stepper termasuk motor satu fase dan tiga fase. Terus di pertemuan 10 kita membahas tentang beban resistif, ya seperti lampu, heater dan lain sebagainya. Dapat jadi karakteristiknya. Terus di pertemuan 11 nanti kita membahas tentang opm, ya. Namun di sini nanti pembahasan kita langsung ke aplikasi opm sebagai controller analog. Ya. Jadi, kalau selama ini kita mengenal OPM sebagai penguat, penjumlah, dan lain sebagainya, nah, nanti di sini kita gunakan uh, sebagai kontrol. Nah, mengapa di sini uh, kontrolnya menggunakan OPM karena untuk controller yang menggunakan uh, microcontroller itu sudah dibahas di mata kuliah lain, atau kontrol dengan menggunakan. Uh, Mikroprosesor itu juga ada di pembahasan yang lain. Ya. Namun uh, nanti kalau hanya untuk sebagai suplemen, oke okay, ya nanti akan kita berikan dengan porsi tambahan uh, sebagai pembanding ya. Jadi bagaimana kalau controller uh, itu menggunakan opm? Ya, apa kelebihan dan uh, kekurangannya? Ya. sebagai bahan pembanding. Nah, di pertemuan 12 kita akan membahas input devices seperti sensor, transducer, transmitter, temperatur, pressure, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak uh, sensor dan transducer yang kita bahas di sana. Terus di pertemuan 13 masih lanjut ya, karena uh, biasanya di pertemuan 12 dan 13 ini metodenya adalah presentasi mahasiswa. Jadi mahasiswa akan kita berikan beberapa topik sensor, terus dibuat presentasi. Tentunya nanti kita buatkan format standar sebagai acuan. Nah, di pertemuan 14 kita membahas tentang timer. Ya. Kalau di microcontroller atau microprocessor, ke timer pasti tersedia gitu ya dan sudah ada. Tapi bagaimana kalau controller itu analog? Ya, sebagai contoh di industri pun juga uh, menggunakan timer analog, ya. Misalkan untuk on-off mesin, ya, ada kalanya hanya menggunakan uh, timer yang terhubung dengan relay, ya. Seperti itu. Nah di pertemuan 15 nanti ada tugas desain dan aplikasi electronic devices, ya. Jadi kita mengambil contoh. Uh, studi kasus di industri, terus kita rancang bagaimana membuat kontrolernya dengan perangkat-perangkat yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai 14. Nah, kalau di pertemuan 16 di kurikulum yang yang daring ini ya, itu kebijakannya pertemuan 16 adalah UAS. Kalau dulu kan UAS sendiri ya, kuliah tetap 16. Oke, okay. mungkin uh, adik-adik bertanya-tanya, Pak. Materinya kok banyak sekali ya? <laughs> di mana keterkaitannya? Ini uh, biasanya akan ditanyakan oleh mahasiswa ketika di awal perkuliahan. Ya. Nah, saya akan memberikan uh, ini ilustrasi ya, sebenarnya di mana letak korelasinya. Dengan yang sudah kita pelajari, apakah sudah tampak layar warna biru, adik-adik? Sudah, -adik? sudah pak. Sudah, pak. Sudah, pak. Nah, dulu kita pernah belajar ini ya di mata kuliah sistem kontrol, ya. Ini diagram sederhana yang paling awal kita pelajari ada sistem kontrol open loop. Ya. Terus ada sistem kontrol plus loop. Dimana kalau open loop hanya ada input, controller, terus disturbance, kadang-kadang juga nggak ada, ya. Terus ada proses atau plan baru output. Ya. Ini yang open loop. Jadi input itu tidak ada umpan balik, jadi langsung dari input setelah diproses itu akan mengendalikan output jadi variabelnya bisa jadi tidak berubah kalaupun ada gangguan maka uh, tidak ada perbaikan atau tidak ada respon jadi ya apapun yang terjadi input tidak uh, apa, tidak tidak bisa memberikan perubahan pada output jadi selalu lurus ya Adapun outputnya tidak sesuai yang diharapkan, ya memang inilah kelemahan dari sistem open loop. Nah, kelemahan itu diperbaiki dengan model close loop, ya, di mana setelah output atau di bagian output itu dipasang feedback, ya, dipasang feedback. Dalam hal ini kita lengkapi dengan komponen sensor atau transducer, ya. Nah, keluaran dari sensor atau transducer itu diumpan balik ke bagian depan, bagian input ya. Lalu dibandingkan ya, dibandingkan. Nah, apa fungsi dibandingkan di sini? Tentunya di sini nanti untuk koreksi ya. Misalkan kita sudah memasang set point nanti outputnya akan berada di nilai 50 misalkan. Nah, ternyata setelah sistem itu dijalankan ternyata tidak sesuai dengan set point yang diinginkan. Misalkan nilainya lebih tinggi dari set point, ya, setelah terbaca oleh sensor ternyata nilainya lebih tinggi, maka fungsi dari summing junction di sini ini sebagai pembanding atau pengolah, ya, intinya di sini input referensi itu nanti dibandingkan dengan output. Ya, nah akan menghasilkan nilai baru, ya. Misalkan karena nilainya terlalu tinggi, maka kontrol diharapkan bisa menurunkan. Nah, ini outputnya sesuai dengan yang dirancang. Ya. Nah, menurunkan apa? Tentunya nanti menurunkan uh, pemrosesan yang ada di plan dan sehingga nilai keluaran dari plannya itu akan sesuai dengan yang dirancang, nah, sebenarnya Elkarton itu nanti kita akan membahas ini. Adik-adik, ya. kalau di sistem kontrol dulu, kita membahas uh, secara model matematis fungsi alihnya bagaimana dengan model seperti ini. Terus, kita juga uh, dulu diajarkan, misalkan uh, sistemnya itu Kaskade, misalkan, ya atau feedbacknya. Uh, sorry, disturbannya misalkan ada satu atau ada dua dan berapa nilainya itu kita ada dulu diajarkan secara teoritis di sistem kontrol. Nah, mewujudkan sistem yang dimaksud di sistem kontrol itulah nanti yang akan kita belajar di elektronika kontrol. Nah supaya kita punya gambaran ya, jadi sistem closed loop yang di slide sebelumnya tadi itu kita anggap aja sistemnya seperti ini kita sederhanakan tanpa disturben dulu di sini ada masukan sebagai referensi terus di sini ada samsung uh, junction tadi nanti ini berbagai macam ya komponen penggantinya terus ada controller, ada plan ada keluaran dan ada sensor. Secara bagan Sistem digambarkan seperti ini, ya. dan model seperti ini juga sudah mewakili berbagai macam uh, sistem kontrol yang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Paling gampang ya, paling sederhana saja. Setrika itu juga mewakili uh, mewakili sistem ini. Ya. Setrika kita itu terdapat sensornya. Di mana sensornya? Kita mengenal di situ adanya bimetal. Ya. Bimetal itu sebagai sensor, lalu masukan ya. Di setrika itu kan ada tombol pemilih, apakah ingin menyetrika kain katun, atau wool, atau linen, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai masukan, kita bisa mengeset itu di sini. Ya. Lalu ada kontrolnya. Ya mekanisme antara plat-plat eh, pegas yang ada di dalamnya. Ya, kalau Anda pernah bongkar, di situ ada pegas, terus ada saklar, ada bimetal, lah. itu sebagai kontrolernya. Ya. Nah, plannya adalah elemen pemanasnya. si kontrol nanti akan mematikan atau menghidupkan kembali elemennya. Nah, keluarannya apa? Keluarannya berupa Suhu misalkan e, untuk menyetrika jeans, ya tentunya lebih panas daripada kita menyetrika bahan wool. ya, Nanti lain pula dengan bahan katun, ya, nilainya itu berubah-ubah atau berbeda. Nah ini yang disebut dengan keluaran. Nah untuk sistem yang lain, misalkan e, bagi contoh inkubator bayi, ya. Atau mesin penetas telur, atau kalau di industri, misalkan untuk tangki-tangki e, pemasak, bahan misalkan e, snack, ya, makanan anak-anak di situ sebagai plannya, dan itu juga mewakili model seperti ini. Nah, di pertemuan awal-awal ini, kita akan membahas tentang switchingnya ya. Jadi antara kontrol dengan plan controller. Kontrol ini kan biasanya diwakili kalau yang kita kenal ada dengan microcontroller, dengan PLC, dengan skada ya, dengan mini PC misalkan. Itu maksudnya di sini. Dan saya yakin kita semua tahu bahwa controller ini uh, ordernya tegangan rendah. Ya volt atau paling besar 12 volt tapi jarang sekali ya di sini beroperasinya di level TTL ya ada level 3,3 volt maupun 5 volt untuk keluaran dari masing-masing pinnya nah sedangkan plan ini bisa berupa beban-beban yang relatif dayanya besar misalkan heater untuk pemanas air ya atau motor-motor DC untuk mengangkat keren atau untuk mengaduk, untuk memotong dan lain sebagainya. Ini sebagai plannya. Nah, antara controller yang dayanya rendah dan listriknya rendah menuju plan atau di sini nanti kita nyebutnya juga uh, aktuator penggerak. Ini ada bagian yang tidak tidak pernah disebutkan ya kalau di sistem kontrol yaitu bagian namanya driver Ya. Jadi untuk menjembatani keluaran dari controller yang kecil sinyalnya agar bisa mengendalikan aktuator yang dayanya besar itu butuh yang namanya perantara. Ya. Di sini nanti bisa berbagai macam komponennya. Nah, ini yang akan kita bahas mulai dari P1 sampai P7 ya. Kalau bebannya kecil kita menggunakan switching transistor, ya. Sebagai contoh, kalau Anda pernah membuat, misalkan, lomba robot, di situ pasti ada motor-motor penggerak, ya. Nah, di situ kita butuh switching untuk on-off atau untuk menggerakkan motor dengan metode PWM, ya. Misalkan, nah, kita butuh transistor di sana. Itu kalau bebannya DC. Kalau AC, kita bisa menggunakan tiristor. Ya. Atau kalaupun DC tapi dayanya besar, kita bisa memanfaatkan FET, ya. field effect transistor. Ya. Transistor yang biasanya digunakan untuk switching, ya. termasuk untuk catu daya switching itu menggunakan FET. Kalau AC ini pilihannya bisa menggunakan diak dan triak biasanya ini langsung uh, satu kombinasi diak dan triak atau pada beban-beban yang lebih besar ya di mana kecepatan dan ini tidak terlalu diperhitungkan tapi daya uh, diperhitungkan itu kita bisa menggunakan relay AC terus DC kontaktor maupun solid state relay. Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi di antara kontrol dan plan ini ada komponen-komponen yang ini yang akan kita bahas di pertemuan 1 sampai 7. Nah, setelah itu maju ya ke bagian plan. Plan ini e, memang mewakili seluruh output dan proses di sana. Ya. Dan yang banyak kita jumpai di industri itu plan ini diwakili oleh motor baik motor AC maupun DC ya. Jadi sistemnya misalkan ketel pemasak bahan misalkan adonan roti misalkan ya di sana pasti dibutuhkan motor motor AC misalkan untuk mengaduk terus memompa atau menggerakkan konveyor dan lain sebagainya itu menggunakan motor AC di beberapa bagian juga dibutuhkan motor DC, ya. biasanya motor DC yang digunakan 48V atau 24V di bagian plan. Atau bisa juga di bagian plan ini terdiri dari beberapa load atau beban, misalkan resistif. Contohnya heater, itu termasuk plan ya, atau komponen output yang menghasilkan panas. Dan dia sifatnya adalah resistif. Ada juga yang outputnya berupa cahaya. Ada juga yang berupa pemanas. Itu di bagian plan. Jadi pembahasannya nanti P9 dan P10 ada di bagian ini. Di pertemuan 11 kita akan membahas kontrol nanti memang kita akan membahas kontrolnya menggunakan opm ya karena untuk plc ini dipelajari di uh, mata kuliah lain ya ada mata kuliah tersendiri paket d biasanya yang mengambil ya. teknik otomasi ya anda nanti bisa ambil uh, topik ini di teknik otomasi Terus ada juga untuk controller bisa menggunakan -controller, Ya. Nah, di mata kuliah ini juga tidak diajarkan karena uh, itu sudah diajarkan di mata kuliah mikmik ya, mikrokontrol dan mikroprosesor. Ya. Ada lagi skada, ya. Skada ini uh, kom uh, controller yang cukup kompleks, ya, dan besar <l> ini, ya. Biasanya digunakan di industri, ya, termasuk yang pernah saya tahu itu di PLN itu mengatur distribusi, mengatur eh, apa untuk pengaturan-pengaturan itu dipusatkan di pusatkan di skada, ya. pembagian beban atau misalkan ada eh, apa gangguan itu bisa dideteksi dan diolah di skada atau juga menggunakan industrial PC. Jadi controller ini sebenarnya ada banyak ya dan uh, dengan berbagai macam metode, ada yang menggunakan fuzzy, ada yang dengan menggunakan PID dan lain sebagainya. Nah ini posisinya ada di uh, controller ya. Nah m pada kuliah ini nanti diposisikan di dua posisi ya. Bisa sebagai controller, ada kalanya juga beberapa OPM digunakan sebagai pembanding di sini. ya. Misalkan masukannya ini sebuah set point, misalkan diatur untuk kelembapan atau suhu, misalkan ditentukan 60 derajat, misalkan. Nah, OPM nanti dipasang untuk membandingkan antara referensi atau set point untuk acuan dan keluaran dari plan yang dibaca oleh sensor. Baru nanti ini akan memberikan aksi. Apakah menaikkan nilai penguatan di controller atau menurunkan. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan 11. Nah, di pertemuan 12 dan 13, itu nanti kita akan membahas tentang topik feedback. Atau di sini kita menyebutnya adalah sensor. Ya. Karena ini komponen yang digunakan untuk koreksi. Ya. Dan ada banyak sekali transducer yang uh, kita temui atau yang akan kita uh, pakai di aplikasi di industri. Ya. Jadi di pertemuan 12 nanti kita membahas tentang sensor, transducer, transmitter. Ya. Transmitter di sini... Bukan seperti transmitter untuk sinyal HP ya, tapi transistor untuk sinyal dari sensor dan transducer. Dan yang paling banyak ya, biasanya kita akan bahas tentang temperatur dan pressure atau sensor tekanan. Nah, untuk pertemuan 13 ini juga masih membahas sensor ya tapi untuk besaran-besaran yang lain, misalkan level, position, speed, motion sensor, dan lain sebagainya. Di pertemuan ini nanti tugas mahasiswa adalah uh, membuat presentasi, jadi menelaah sebuah sensor yang sudah ditentukan, nanti kita acak. Ya. Setiap mahasiswa akan membahas tentang sensor yang berbeda. Nah, makanannya pada pertemuan ini adalah sensor-sensor yang digunakan di industri. Jadi kita tidak lagi menggunakan sensor yang basic ya, misalkan LDR atau LM35 itu tidak ya. Kita langsung menggunakan yang standar industri. Misalkan untuk suhu kita menggunakan PT100 ya. Dan yang dipresentasikan juga yang dipakai di industri, bukan yang untuk percobaan di kampus ya. itu yang akan kita bahas ada tambahan juga di sistem itu. Biasanya kita jumpai timer, ya. timer kalau di mikrokontroler maupun mikroprosesor tersedia. Ya, setidaknya penundaan, misalkan berhenti satu detik atau bertahan, menjalankan proses, suatu proses selama 10 detik. Nah, itu tinggal kita tambahkan script program saja. Ya. Tapi kalau untuk kontrol analog, nah, untuk timer ini nanti ada komponennya sendiri. Dan yang terakhir di pertemuan 15, nanti diharapkan mahasiswa sudah bisa merancang dan menganalisis sebuah sistem yang berangkat dari studi kasus. Nah, dari gambaran ini, saya harap adik-adik e, memahami. Jadi nanti kuliah ini mahasiswa akan dibawa kemana, ya. Jadi mahasiswa akan diberi wawasan dulu yang sistem kontrol berupa diagram-diagram e, yang ketika dihitung nilainya e, macam-macam gitu ya, karena kita menerapkan banyak rumus, ya, banyak rumus transformasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam kondisi sebenarnya, bagaimana mewujudkan sistem itu? Nah, di sini nanti akan kita bahas selama satu semester. Oke, saya kembali ke materi sebelumnya. Apakah sudah tampak yang background warna hitam, adik-adik? Sudah, pak. Oke, berarti langsung otomatis ya. Tadi ada yang saya lewati ya nah setelah anda memahami yang tadi ya yang sudah saya jelaskan mulai dari awal ini sebagai pengantar pengantar ya ini kontrol otomatis telah memainkan peran penting dalam ses dan rekayasa modern ya. jadi sejak ditemukannya dulu awal apa kalau di buku atau di kuliah kalau oh nggak salah itu pengontrol valve ya, ada gubernur ya. Terus akhirnya muncullah sistem kontrol gitu ya. Nah, itu awalnya seperti itu, terus berkembang ya. Dulu kontrol dijalankan secara mekanik, jadi menggunakan gearbox ya, menggunakan tekanan mekanis untuk menggerakkan sistem-sistem yang lainnya. Nah, untuk saat ini dengan berkembangnya teknologi terutama elektronika terus kontrol ternyata pendapatnya sangat luas ya misalkan untuk wahana luar angkasa space vehicle system terus kalau yang lagi panas-panasnya ya <guluh> perang persenjataan modern ya kita mengenal ada misil guidance system ya rudal peluru kendali yang bisa sampai ratusan kilometer ya dan juga sistem penghancurnya ya jadi kalau kemarin sempat kita lihat di berita ya ada dua negara atau beberapa negara yang berkonflik ya dan salah satunya menerapkan istilahnya kubah besi ya jadi setiap kali ada rudal yang masuk ke negaranya ke wilayah hukumnya maka rudal itu akan dikejar ya akan dikejar dan dihancurkan di udara sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan fisik atau korban uh, rakyat sipil ya ya dibuat sistem yang sangat canggih ya sangat canggih bahkan satu rudal penghalau atau penghancur di udara itu uh, harganya uh, ratusan atau mungkin sampai ribuan dolar ya. mahal sekali. Ya. Namun ternyata uh, secanggih itu ternyata juga masih ada kelemahannya ya. Ya, ketika dibombardir ya bahkan dikirimi dengan roket-roket uh, palsu gitu ya, hanya bisa terbang tapi tidak bisa menghancurkan, ya nah, ternyata sistemnya uh, hang gitu ya. Dia butuh restart, uh, butuh sekian menit ya. Nah, kelemahannya di sana. Akhirnya oleh pihak uh, oposisinya atau lawannya dikirim rudal yang beneran <laughs> sebagai penghancur. Nah, itu contoh aja, ya. Terus uh, kontrol yang juga cukup berkembang, kita mengenal kontrol di robotik sistem. Ya. Uh, saya ingat di zaman saya kecil, uh, belum ada robot itu bisa berdiri tegak seperti ASIMU atau robot-robot yang lain. Itu belum ada. Ya. Jadi robot masih menggunakan roda. Ya. Kalaupun dengan kaki, rod, kakinya masih ada empat atau enam menggunakan sistem laba-laba uh, itu ya. Nah, sejak ditemukannya sensor-sensor seperti sensor IMU ya, inertial measurement unit, terus giro. Nah, itu perkembangan robot menjadi semakin pesat ya. Bahkan tidak hanya sistem geraknya saja, misalkan robot bisa jalan, duduk, lari, ataupun naik tangga ya. Termasuk eh, artificial intelligence itu juga berkembang. Nah, jadi kontrol ini memberikan peranan yang penting bagi manufaktur dan industri. Jadi ketika kita masuk ke teknik elektro, ya mungkin anggapan awal bahwa kita akan belajar tentang radio, televisi atau perangkat-perangkat yang lain. Namun tidak sesempit itu ya. Di elektro juga diajari tentang kontrol. Ini beberapa istilah yang digunakan ya. Di kontrol variabel, kuantitas atau kondisi yang diukur dan dikontrol. Manipulated variabel, kuantitas atau kondisi yang divariasikan oleh pengontrol sehingga mempengaruhi variabel. Terus kontrol dapat berarti mengukur kontrol variabel dari sistem dan menerapkan manipulated variable. manipulated okay. variabel. Adapun plan ini adalah objek yang akan dikontrol. Jadi kalau di sistem yang kita jelaskan tadi itu yang berada paling ujung ya sebagai objek. Nah kita ketika merancang sebuah sistem itu juga berangkatnya dari uh, objek. Ya. Misalkan sebagai contoh begini, kita mau membuat uh, suatu pemanas. Ya. Misalkan di sebuah industri ada kettle untuk memanaskan atau mengolah adonan makanan roti atau mungkin makanan yang lain. Nah, kita berangkatnya dari objek dulu. Misalkan yang dikontrol adalah, atau objeknya berupa heater pemanas dan motor AC untuk mengaduk adonan, misalkan ada dua. Nah, kita lihat daya listrik yang digunakan oleh dua komponen tadi baru kita mundur ya ke bagian drivernya kira-kira untuk mengendalikan dua beban ini apa yang paling cocok apakah menggunakan switching transistor atau menggunakan mosfet ya, atau diak dan triak atau mungkin relay dan kontaktor misalkan. Nah, berikutnya mundur lagi ke kontrolernya ya. Nah, setelah kontrolnya ditentukan matching nah supaya kontrol ini bisa stabil atau bisa outputnya itu sesuai dengan set point tentunya nanti butuh feedback Nah, untuk proses ini adalah operasi, ya, operasi di, eh, yang ditandai oleh perubahan gradual dari variabelnya. Nah, sistem, nah ini seringkali ya istilah ini muncul atau menjadi pertanyaan di skripsi ya. Nah, seringkali kita menyebutkan istilah sistem, bahkan seringkali kita jadikan sebuah judul. Nah, seringkali saya temui mahasiswa itu ketika ditanya tentang definisi suatu istilah, itu bingung, dan nah, salah satunya adalah sistem ini seringkali ditanyakan. Jadi, uh, diingat-ingat, ya, istilah-istilah ya, seperti ini uh, memang mendasar, ya. Kadang kita hanya anggap ini sebagai hal yang lalu atau sekedar, ya, sekedar tahu saja. Ya, namun, ada kalanya yang ditanyakan ada. Jadi, sistem ini kombinasi dari berbagai komponen ya, yang beraksi bersama-sama dan menghasilkan suatu performansi tertentu. Nah, adapun gangguan ini juga sebenarnya ini tidak termasuk sistem kontrol ya. Ini ini eh, bukan dalam rangkaian, tapi gangguan ini mau nggak mau, walaupun tidak kita rancang ini seringkali muncul dan tidak terduga. Ya. Sehingga di dalam suatu analisis variabel gangguan ini juga dimasukkan di dalam perhitungan. Jadi ini sinyal luar yang mengaruhi sistem ya sehingga mempengaruhi harga output dari harga yang diinginkan. Oke, ini sebagai pendahuluan Adik-adik ya. Tadi sudah saya share tentang materi transistor sebagai switching ya. Karena sudah dibaca, saya rasa kita model tanya jawab singkat aja, ya. Adik-adik, sudah dibaca ini tadi materinya, sudah ya. Halo. Tadi sudah saya kirim banyak file, tapi saya hanya mewajibkan satu saja yang dibaca, gitu ya. Karena yang lainnya itu nanti sebagai uh, referensi. Jadi ketika kita merancang suatu penguat atau suatu switching dengan menggunakan transistor, kita menggunakan data-data tersebut sebagai uh, referensi. Oke. Okay. Biasanya kalau tidak menjawab seperti ini ada dua kemungkinan. Sudah dibaca tapi tidak paham atau belum membaca sehingga malu untuk mengatakan sudah membaca. <laughs> Baiklah. Eh, saya maklumi aja ya. Oke, kita kita bahas saja. Ya. Transistor, kalau di elektronika dulu, ada banyak sekali fungsinya. Ya, ada sebagai penguat, ya ada sebagai uh, pembanding atau pengolah sinyal, dan lain sebagainya. Nah, di LKCON ini hanya dibatasi satu fungsi saja, yaitu transistor sebagai switching atau saklar elektronik. Ya. Nah, transistor yang ideal untuk switching ya. Itu yang memiliki drop tegangan saat kondisi on yang rendah. Ya. Jadi ketika sak eh, transistor itu digunakan sebagai switching seperti yang gambar di sini ya. Nah, ini. Ini transistor difungsikan sebagai switching atau sebagai saklar. Gambar saklar di sini ini bisa diwakili oleh transistor yang dirangkai seperti ini. Dia hanya diharapkan menyambung atau memutus arus di titik ini, ya. Atau kalau digambarkan ke sini berarti di titik C dan E. Apakah ini bisa diikuti, adik-adik? Penjelasan saya? Bisa, Pak. Oke nah kondisi ini ya hanya sebagai pemutus dan penyambung arus maka karakteristik transistor yang diharapkan itu adalah yang memiliki uh, ini tadi ya drop tegangan kondisi on yang rendah jadi antara kolektor dan emitor atau yang tadi digambarkan seperti saklar yang terbuka dan tertutup itu diharapkan di titik itu drop tegangannya rendah artinya apa Artinya, berarti di titik itu tidak ada tegangan yang drop, atau kalau dibalik, seolah-olah resistansinya sangat kecil sekali, sehingga tidak ada drop tegangan. Sehingga arus yang mengalir dari sumber yang dari VCC atau yang masuk di kolektor itu menuju emitor itu arusnya juga sangat besar, tidak ada pengurangan arus. Nah, umumnya transistor di sini digunakan di uh, untuk kontak on-off, ya, karena switching ini selalu berada di daerah jenuh atau saturasi, ya, berarti saat uh, tersambung dan daerah cut-off. Jadi kalau digambarkan tadi seperti saklar yang terbuka atau terputus. Ya. Nah, transistor itu ada dua jenis ya, ada jenis npn dan ada jenis pnp. Sebelum saya lanjut ke eh, ini, anda semester berapa ya? Kalau sekarang? Semester lima, guys. Semester lima ya. Berarti dulu sudah Semester lima, Anda sempat masuk ke kampus ya? Iya, Pak. Okay. Uh, sudah pernah tahu barangnya? Transistor seperti apa? Sudah pernah ya pegang atau mengeksplorasi? Sudah, Pak. Oke, okay. berarti, berarti tidak ada masalah. Oke, okay, saya lanjut. Ada dua jenis, yaitu NPN dan PNP, ya. Nah, digambarkan sebagai pen, apa, pembentuknya ini ada tiga bahan semikonduktor tipe N, tipe P dan N lagi. Ya, untuk transistor MPN berarti yang untuk pin kolektor dan pin emitor ini dari bahan N, ya, negatif, ya. Terus untuk basisnya itu yang P atau yang positif. Sehingga ketika ini dirangkai sedemikian rupa, maka komponen ini bisa mengalirkan arus ya, masuk dari kolektor, keluar ke emitor. Karena ini tanda panahnya ditunjukkan seperti ini. Nah, ini juga perlu diingat ya, mumpung kita bahas transistor. Di dalam setiap pengerjaan, ketika Anda menggambarkan transistor, itu harus jelas tanda panahnya. Nah, kalau tanda panah ini, ini mewakili arus, ya aliran arus. Tapi kalau di sini ini mewakili simbol dan komponen itu sendiri. Ketika Anda menuliskan tanpa panah, maka pembaca akan bingung ini komponen apa, gitu ya? Karena tidak ada komponen yang eh, modelnya seperti ini tanpa panah. Harus ada panahnya. Kalau keluar berarti dia tipenya NPN, emitornya digerundkan atau emitter lebih kecil daripada kolektor. Nah untuk triggernya di bagian basis ini butuh trigger positif. Nah, ingat ya, karena ini P maka triggernya adalah positif. Dan arah arusnya dari trigger atau dari VB masuk ke sini muncullah IB dan mengalir ke emitor. Jadi ini trigger ini penting untuk dipahami ya. Karena switching menggunakan transistor, kita bisa menggunakan transistor NPN maupun PNP. Nah, kalau kita menggunakan PNP, karena lambangnya seperti ini, emitornya itu masuk, ya, ya emitornya masuk, berarti arah arus itu berasal dari emitor. Kalau tadi kan masuknya arus dari kolektor, kalau di eh, PNP itu arah arusnya masuk di emitor. Terus basisnya ini supaya bisa bekerja maka triggernya adalah trigger negatif, ya. Nah ini yang perlu saya jelaskan ke anda. E, trigger negatif ini e, tidak selalu nilainya negatif atau nol, namun yang penting dia harus lebih kecil daripada e, emitornya. Ya lebih negatif. Ya. Misalkan emitornya itu e, 5, maka misalkan di sini diberikan dua, maka transistor ini akan bekerja. Ya. Oke itu untuk e, jenis transistornya. Nah untuk analisis ya, untuk analisis pertama. sebagai switching bisa digambarkan secara sederhana seperti ini. Transistor NPN emitornya digroundkan. Lalu pin kolektor dihubungkan dengan RC yang terhubung dengan VCC. Jadi sumber arusnya, sumber arus utama itu di VC ini. Nah, loop yang pertama ini dari VC melewati RC ya, maka akan muncul IC. Nah, IC ini akan masuk ke kolektor. Terus, kalau di sini aktif, ada trigger di basis, maka arus itu akan mengalir ke emitor. Nah, di sisi ini, di sisi basis, supaya transistor ini dapat bekerja, maka perlu trigger. Nah, di sini yang digunakan Trigger adalah arus, ya. Nanti beda ya, kalau kita menggunakan Fet itu triggernya berupa tegangan, tapi kalau di transistor dia yang dibutuhkan adalah arus listrik. Ya. Supaya bisa aktif maka dinyalakan VB, berarti ada tegangan di sini masuk ke resistor RB maka jadilah arus IB ya. masuk ke pin basis. Nah, untuk penguatannya, ya kalau di elektronika dulu kita mengenal penguatan transistor ya. Jadi kalau di sini ada sinyal AC yang kecil, terus dimasukkan rangkaian ini maka di titik kolektor ini akan muncul arus yang lebih besar. Tapi itu berupa sinyal. Ya. Nah, kalau sebagai switching, itu yang penting ada di bagian sini. Ya. Arus yang bisa dialirkan oleh transistor itu tergantung dari VC dan RC. Semakin RC-nya ini kecil, maka arusnya semakin besar, dan juga sebaliknya. Nah, tapi besarnya arus ini juga tidak hanya dipengaruhi RC tapi juga dipengaruhi oleh penguatan ya atau di sini disebut beta DC ya yang uh, itu merupakan bawaan dari pabrik ya. Nanti kita bisa melihat itu di datasheet Nah, besarnya arus yang mengalir di IC itu dipengaruhi oleh IB. Jadi arus yang masuk ke sini. yang dikalikan dengan beta DC atau penguatan. Nah, di mana kita bisa melihat beta DC? Tadi sudah saya uh, share ya. Ada beberapa transistor. Akan saya ambilkan contoh saja. Oke, ini ada sebuah transistor sudah nampak adik-adik ini tipe TIP 41 sudah tampak sudah oke okay. ketika kita menggunakan transistor ini sebagai switching kita melihat karakteristiknya di sini ini ada dua tabel ya tabel yang sering kita baca pertama maksimum rating jadi ini adalah batasan tertinggi dari uh, Transistor ini yang masih mampu dilewati Tapi tentunya dengan Batasan-batasan tertentu Misalkan contoh ini ya IC yang bisa dilewatkan Atau bisa melewati Transistor ini tanpa merusak Itu adalah Maksimal 6 ampere. Tapi syaratnya ini 6 ampere itu adalah yang continue ya. Kalau dia fluktuasi Naik turun Atau kadang ada kejutan maka ini tidak boleh melebihi dari 10 ampere. Jadi kalau 6 ampere kontinu ini masih aman. Ya, tapi amannya adalah aman di batas batas kritis gitu ya. Nah, untuk penguatannya nah ini kita bisa melihatnya di data datasheet di tabel electrical karakteristik. Nah, di sini ada VCEO, ada ICEO ya. Nah, biasanya yang kita gunakan di sini Adik-adik. Ada on karakteristik. Ya. Di sini tertulis VCE saturasi ya. Jadi saat saturasi itu EC-nya bisa sampai 6. Nah, IB-nya itu kalau kita setting 600 mA, maka ini akan saturasi. Nah, saat saturasi itu VCE-nya jadi tegangan jatuh di pin kolektor dan emitter itu sebenarnya 1,5 volt. Ya, kalau off-nya di sini ya. VCEO-nya hingga 40, 60 atau tipe yang C itu sampai 100 volt. Artinya dia masih bisa dilewati tegangan sekian nah, itu yang kita masuk tadi di sini jadi yang kita bahas tadi itu di loop yang sini ya IC sama dengan beta DC kali B nah di mana beta DC ini adalah penguatan transistor di, kalau didatasi di mana kita bisa melihatnya di sini adik-adik ya ada istilah HFE ya kalau di elektronika atau di kuliah ini sebagai analisis kita nulisnya beta atau beta DC. Nah, di sini tertulis min max terus unitnya. HFE di sini tertulis ya 30 minnya terus kalau yang bawah ini saat IC-nya 3 ampere, VC 4 volt ini 15 dan maksimumnya adalah 75. Nah, pabrik menjamin bahwa produk yang dia hasilkan tipe transistor TIP41 ini ini dijamin dia untuk penguatannya atau beta DC-nya itu nilainya antara 15 sampai 75. lima. kenapa kok enggak fix, Pak? Nah, karena ketika diproduksi, engineer sudah merancang keluarnya sekian sampai sekian, tapi ternyata setelah diproduksi, dites satu persatu, nah didapatkan hasil bahwa dari serangkaian atau dari sekian sampel transistor TIP41 itu didapatkan nilai penguatan terkecilnya 15 dan tertingginya 75. Nah biasanya dalam perancangan atau untuk analisis kita mengambil nilai tengahnya gitu ya. Nilai tengahnya untuk analisis ya. Kalau untuk praktis, eh, tujuan praktis dan eh, apa terapan, kita bisa mengukur secara langsung dengan menggunakan ampermeter. Di dalam file yang saya sharing tadi ada cara menguji transistor dan salah satunya adalah untuk mengetahui hfe. Oke, kita kembali ke sini. Ini tadi baru loop pertama. Nah, dari rangkaian di atas ini bisa kita peroleh persamaan ya IB berarti e, IC per beta ya. Atau kalau di loop sini berarti IB ini IB yang arus di sini kalau tadi kan harusnya di sini ya. IB ini adalah VB. Nah, ini ada yang salah ya Adik-adik ya. VB min VCE ya. VB itu di sini VCE di sini. Ya. Kalau loopnya yang benar adalah harusnya ini VBE. Ya. Kita ingat nilai VBE kalau untuk analisis ya, untuk hitung-hitungan biasanya diberikan nilai 0,7. VBE min eh VB VBE karena disini melewati RB maka dibagi RB. Ya. Maka IB ketemu sekian. Ya. Nah, untuk yang IC-nya berarti IC Vc ya terus dikurangi VCE berarti di titik ini ya nah berarti kan masih ada yang sini yang belum ya terus Vc main VCE per RC nanti akan ketemu IC di sini nanti silakan di apa diperbaiki ya atau dicatat ini bukan VCE tapi VBE Nah, karena difungsikan sebagai saklar maka ditaruh untuk IB-nya itu di kondisi saturasi. Berarti nilainya IB5, 6 dan seterusnya ke atas. Itu yang yang diambil. Bukan IB yang 1 sampai 4 ini. Karena supaya kita mendapatkan kondisi jenuh gitu ya. Kalau jenuh apa yang terjadi? Ya maka akan menghasilkan IC yang tinggi karena sama dengan IC saturasi. Karena VCE-nya 0, maka bisa diabaikan dan kita kita hitung secara langsung IC yang mengalir adalah VCC per RC. Artinya arusnya besar, tegangan menuju 0 ya, tegangan di kolektor emitor. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, bisa digambarkan uh, kalau kita uji, ya. Di sini ada transistor, ada RC, ada RB ya, sama dengan seperti yang atas, tapi di sini diberi beban lampu LED. Di sini diberi tegangan. Lalu di bagian input ini diberi trigger berupa sinyal uh, kotak, ya. Atau mewakili kondisi 0 dan 1. Ya, aktif dan tidak aktif. Ini. Saat diberikan trigger positif seperti ini, kita ingat bahwa kalau VB lebih besar dari VE, ya, maka ini akan mengalir, muncullah IB. Karena ada IB, maka transistor ini aktif. Ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa saat kondisi saturasi, tegangan drop kolektor dan emitor mendekati nol, maka bisa kita uh, gambarkan seperti saklar yang tertutup sehingga arus mengalir maka lampu LED di sini akan menyala. Nah, sebaliknya ketika VB-nya 0 maka ada RB maka tidak muncul IB di sini. Karena tidak ada IB berarti tidak ada yang men-trigger transistor, maka transistor mati. Kolektor dan emitter ini terisolasi ya, hampir tidak bisa dilewati oleh tegangan maupun arus. Maka ini digambarkan seperti saklar yang terbuka. Nah, kalau digambarkan secara grafik ya, misalkan di bagian VB ini diberi input VIN VB berupa gelombang kotak. Terus outputnya di bagian C ini diberi jumper, terus dipasang voltmeter di sini untuk mengatur berapa keluaran tegangannya. Dan kedua titik tadi VB maupun VC di sini itu dihubungkan dengan osiloskop, ya. maka akan kita dapatkan hasil seperti ini. Saat VIN-nya satu atau aktif ya, berarti di sini satu, maka outputnya nol. Kok bisa? Ya tentunya bisa. Kita ingat saat kolektor-emitor ini uh, aktif ya, ada trigger. Ini kan hampir seperti tidak ada resistansi atau seperti sekelir yang tertutup. Nah, apa yang terjadi? Di sini ada sumber tegangan sekian volt, terus di sini ada 0 volt. Nah, di pin ini terdapat resistor. Nah, dalam kondisi seperti ini, kira-kira menurut Anda tegangan output ini akan lebih cenderung terhubung ke ground atau terhubung ke VCC. Ya, artinya apakah ada tegangan? Kalau ada, apakah nilainya mendekati VC atau mendekati ground? Kira-kira lebih cenderung ke mana? Kalau di sini on? Ke ground, Pak. Oke, ke ground ya, karena resisanya kecil. Nah, apa yang terjadi kalau kita gambarkan di grafik, ketika di sini high, maka di sini low. Paham ya? Nah, sebaliknya ketika inputnya nol atau low, berarti kan tidak ada tegangan di sini atau nol. Maka transistor ini mati atau off ya. Cut off istilahnya. Kolektor dan emitor di sini terputus. Sedangkan output masih terhubung dengan R dan VC. Nah, coba kita tebak kira-kira tegangan di titik C ini akan mendekati ground atau nol atau uh, lebih cenderung mendekati VC. Tentunya karena ini tadi terbuka, tegangan di sini itu akan uh, merupakan aliran dari VC lewat RC terus ke sini. Karena ke sini nggak bisa karena ini tadi terbuka. Akhirnya outputnya atau VO nya itu menjadi high. Nah kalau dulang terus-menerus maka akan Berbentuk seperti ini, nah, rangkaian seperti ini kita bisa juga gunakan sebagai rangkaian pembalik, ya. Atau, kalau di DTD, kita mengenal istilahnya inverter. Ya, kita bisa lihat dari grafiknya bahwa inverter itu, ketika inputnya satu, outputnya nol. Ketika inputnya nol, outputnya satu berarti. Ini memiliki sifat juga sebagai inverter. Oke, okay. untuk transistor sebagai saklar, penjelasannya sudah selesai. Untuk minggu depan akan saya jelaskan tentang switching, tapi menggunakan relay. Jadi, saya harap adik-adik nanti mempelajari tentang uh, relay yang juga sudah saya share tadi dan juga dari sumber-sumber lain misalkan dari internet ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas relay atau kontaktor ya. Dan bagaimana cara kita merancang menggunakan uh, transistor sebagai triggernya atau sebagai switchingnya. Oke adik-adik, untuk pertemuan pada malam pada kesempatan pertama ini saya cukup sekian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat tadi adik ya. Nah sebelum